Tahu nggak ini namanya? Investasi jangka pendek. Wah, enggak lu. Kok bisa sama gitu ya? Sama gimana dia 1.225, 600. Ah? Ya. Tadi barusan lewat. Apa ya, Sip ya? Enggak tahu. Tahu enggak? Tahu gua. Angkot kembali berapa ya? Ini gua kan 20.000. Astagfirullahaladzim. Wah, gua kembali 20.000. Ini gua 20. Oh, bener-bener supir angkot lo. Tapi gak apa-apa ya, gua ikhlas hidup. Ya kan punya anak istri, buat anaknya, apa-apa gua ikhlasinnya. Makanya buat beli rokok sebatang. A few moments later. Angkot duit 20.000, dikembalikan 2.000. Untung gue lagi megang duit loh, lagi megang duit mau ubah tuh angkot. Ini si gendut gimana si gendutnya? Janjian sama gue sih tunggu sini. Gue nongol. Sebenernya gue tungguin aja dah. Betulannya gak ada. Aduh, lelah gue. A few moments later. Ngapain tuh orang Pak pakai helm kayak orang gila? Cep, ngapain? Mau nungguin dari tadi. Udah jam berapa nungguin sini? Aja gua 10 jam cuman kurang gambleng. Eh, ngomong-ngomong sih helm dari mana lu? Dapat nemu gua di angkot yang ngakuin helm siapa nih? Nggak tahu bang, nggak tahu bang. Gua pakai aja di angkot. Beneran lu, gua nggak punya helm lu? Eh, bayangin. Oh, motor gua segitu banyaknya lo, helm nggak ada satupun yang punya helm. Iya. Duanya, buat gua aja lah. Nah, kaget. Lu nyalik helm mau nyalik helm lu tuh. Yang leher gue kayak soang lu, panjang. Kagak, wok. Kayak nempel lu, helmnya lu. Jangan-jangan, berarti jauh-jauh gua dong. Gue gak bisa gitu loh, orang gua gak ada helm. Nih, beli kopi dong. Nih, kita ngopi di sana, yuk. Ah, sini aja, nyakin lah. Gue malah capek. Lelah gue badan gua. Sini gak ada tuang kopi, sih. Ya, lu. Nah, ini kaya usaha, beli kopi, gue tunggu sini. Beli kopi dulu. Eh, kopi mah gampang. Lu ada rokoknya gak? Gua nyokok dulu, gua kan emisi gaji yang dari si ente mau. Wadah. Iya dong. Lu ngomong gaji berapa? Nyokok gua aja. Gua 950. Betulan. Tuan. Eh, pemuda belangsan. Dari dulu kalian begini-gini saja. Wah, tengah lu. Untung-untung udah final, sih. Udah bawa mobil Pajeli. Pajero? Iya, Pajero. Nah, ada Pajeli. Udah sukses nih, Cek. Bagus sih. Nah, lu mau belum tahu, ya. Bagaimana? Kamu mau ikut kesuksesan saya? Mari ikut aku. Mau enggak? Enggak mau ya, ikut sukses lu ya. Sudah banyak yang terbukti ikut sama saya. Contoh-contohnya nih. Mas Dayat. Solihin. Farhan. Bu Siti. Burom lah. Pokoknya semua banyak, termasuk Ibu Kolin. Bu Kolin ikut yuk. Bu Kolin baru. Masih berapa aman yuk? Baru naruh saham 10 juta. Hebat yuk Kolinnya. Buktinya kamu sudah tahu aku kan? Iya.
Iya. Kok gak ngerti gak maksudnya? Tahu gak ini namanya? Investasi jangka pendek. Kamu begitu mengumpulkan uang mau berapa aja, itu nanti dapat keuntungan langsung. Mau mobil, mau rumah, mau emas, batangan, ada. Serius lo? Iya, tapi sesuai apa yang kamu naro. Gua mau nyongkil, gua nyari nyongkil. Kamu ada duit berapa? Ada 625.000, gua ambil gajian. Ntar dulu 600, oke, bisa, bisa. Bisa, dapet apanya gua kil? Kamu nanti aku bangunkan rumah. Kamu mau bangun rumah di mana? Di kampung. Oh, itu lebih mudah. Gua mau umroh naik haji. Oh, bisa, bisa. Ini 25 ya? Ya. Nih, beli gajian si Anjama Ungu tuh. Tuh. Kalau gua nolong, bisa gak nolong? Kamu ada duit berapa? Ada gua duit nih. 600.000 dah kalau gak salah dah. Tuh, gua tadi dapat duit dari teman gua kan. Kok bisa sama gitu ya? Apa gimana? Dia 125, 600. Udah jujur. Iya, itu tuh. Udah kaya. No. Gua mau... Udah kasih. Dulu. Kan lu udah minta apa tadi ya kan? Gua cuma mau dong. No. Gua mau mas batangan, no. Bisa. Sama motor gua ganti, no. Udah jelek motor gua. Oh, bisa. Lebih mudah itu. 600 ya? Iya, bisa. Tunggu dulu, no. Satu. Jangan jualan kaya, Dek. Ah, lu mau gua menteng. Gua mau punya mas batangan. Aduh, Mas Giro, kira-kira kapan dapatnya? Secepatnya. Bisa jadi seminggu ini. Satu minggu? Bisa. Dari hari ini? Iya. Mas batangan lo, yang kaya di kampung gua ini, motor baru. Bunuh gua naik haji. Ya udah ya, pemuda belangsak yang calon kaya, aku pamit dulu. Iya, Mas Gino. Ya, calon kan, calon kaya kan? Ya, satu minggu ya. Ya, tunggu saya aja. Saya tungguin ya. Iya. Nenek ujungnya pemuda belangsak lagi. Calon kaya ujungnya. Iya kan? Ya, balik ya. Oke, terima kasih ya. Udah rumah gedong, ya. Rumah apa lagi? Umroh gua. Dansa. Ya, taruh. Kan jadi mau ngasih helm lo udara kaya. Aduh, kelihatan botak gua lo. Joget deh semua. Jadi orang kaya. A few moments later. Pemirsa, salah satu pelaku sekaligus korban investasi bodong berbasis MLM, saat ini sedang mengalami gangguan jiwa, dikarenakan semua yang dinanti-nantikan akan cepat terwujud. Akan tetapi itu semua hanyalah khayalan belaka. Dan akhirnya orang tersebut menjadi gila. Ingin tahu berita selanjutnya? Saksikanlah. Sendal butut. Buang saja. A few moments later. Sip, lu ada kabar dari si Giro gak lu? Gimana? Udah satu minggu lu, ada kabar. Ya, gua juga nungguin dia gua nih. Mau nungguin apa? Ya nungguin dia kan, tinggal-tinggal kan udah sukses tuh. Iya. Udah kebeli mobil, ya gua kan nyolong saham di dia. Iya, gua penasaran, Sip. Sip, gua lu pikir dah. Apa? Lu naruh duit saham lah sahamnya 625.000, gua 600.000. Ya. Masa duit segitu bisa dapat rumah terus gua dikasih mas batangan? Coba pikir logika deh sama lu dah. Coba lu. Coba. Tengo. Aku mau urusan si Kino, si Kino otaknya lebih jenius daripada lu. Maksud lu apa sih? Maksud gua gini, nyudutnya lu liat si Kino kan? Iya. Kalo kan udah bawa mobil. Iya. Bini ada tiga, rumah menteleng. Itu contohnya si Kino udah sukses. Ya kita juga mau dikasih sukses sama dia. Lu paham lu mah. Terus selanjutnya nih, kita nyari si Kiro nih. Bakal kita nanyain apa gimana ini? Ya iya lah, kan kita udah nolak saham. Cuma bingung-bingung melulu. Urusan begitu aja makin sepele segitu mah. Cuma urusnya dengan makan aja dah. Jangan pusing gituan. Itu aja pusing. Eh, kalau makan lo gue cuma lu makan. Cuma lu udah bersayang gue. Cuma menyeleng. Kita umum dong gue membalik hati dong.
Bukan lu aja yang ngayal, gua juga mempunyai motor baru lah. Motor gua dari dulu gitu-gitu aja. Bilang kaya ya. Ah, bos Kolin. Mau nanya. Apa yang aku sampai pusing? Lu lihat si Kirno nggak sih? Si Kirno? Iya. Emang lu kenapa, Bu Kolin? Mas Kirno? Stres. Dia janjiin gua suruh naruh invest. Gua taruhlah invest gua. Berapa duit? Gua kalau sedikit gua nggak bakal begini gedut. Sabar, tenangin dulu. Ntar juga si Kirno pasti. Lu enak ngomong sabar. Bu Kolin nggak usah takut. Dan si Kirno kan sini udah bawa mobil padelok. Ini tangan takut kalau mau duit makolin ada dah. Sekarang lihatnya si Dut, si lu kerja lu ngapain aja sih? Lu kerja ngapain aja? Jangan diambil pusing. Ih, ini bilangnya. Mang, bukolin lu berapa duit naruh sama Mas Kirno? Saya gua sebut, dia janjiin gua, ntar pokoknya bonusnya lu dapat si cuci. Lu dapat motor bonusnya doang. Bonus doang. Nah, ntar duit gua yang 10 jetong, dia bilang ntar lu dapat bisa 30 jetong dari 10 jetongnya. Ngerti gak sih lu, Dut? Ngerti, tapi lu kalah sama dia nih. Emang dia ikutan, si Hansip begini ikutan. Ikutan. Nih, Jeng, ntar lu jumlahnya nih ya, 625, dia mau dibangunin rumah. Sekarang gua tanya, emang dia punya duit 600? Eh, belum tahu. Gua kemarin kan gajian di Sente mau. Gua kasih si Kino semua. Dia bilang gua mau dibikinin rumah sama apa tuh jadi tuh umroh gak ngaji hebatan dia bonusnya dulu daripada gue. Mana itu Bu Kolin 10 juta, lu gue tanya dia 600, lu berapa ya? Gue cuma 600, cuman ngejanjiin gue sih cuman beliin motor sama emas batangan tuh gue. Lu pada gede dapetnya, kenapa gue dapetnya kecil ya, nang itu investnya gede? Hah? Dia kan tahu. Nah sekarang gue tanya, lu jaga tiap hari tong 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 ya? Yeah. Lu Dut biasa juga lu keliling semua. Iya. Nah sekarang gua tanya lu lihat si Kirno gak ada berapa minggu ini? Gua juga nungguin sama si Kirno di sini. Aduh, kalau dapet tuh si Kirno, lu sebagai Hansip tanggung jawab. Gua disayangin. Ya iyalah, lu yang harusnya juga sebagai tong 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 kalau malam. Tenang Bu Kolin, ada gua. Gua tuh ya. Lu sebagai badannya jendut, jangan cuman bisanya ini di doa. Lu harus bener. Tentang Bu Kolin. Sip. Ya. Tadi bahasa lewat. Apa ya Sip ya? Nggak tahu. Ya yuk kenal deh. Nggak tahu. Sip. Tau nggak siapa Sip? Dundut. Tahu gua. Gak tahu gua nyuruh siapa ya. Daripada lu gak tahu, gua gak tahu, lu juga gak tahu. Mendingan lu Uber sih. Nanti gua Uber dilihat gitu ya. Iya. Biar tahu siapa itu yang lewat. Iya, gua penasaran ya. Bener-bener kata Bu Kolin, lu mending Uber aja ya. Oh ya. Iya, Uber sama lu. Biar tahu gua. Biar jelas itu siapa. Iya, biar jelas itu siapa. Lu jangan Hansip aja, lu berdua ya. Kalau bisa. Gua juga ikut. Iya. Lu coba dua-duanya coba ke sono. Iya. Gua. Aduh. Apaan ini? Kenapa ini? Hah? Kamu mau duit? Nih, aku gampar pakai duit kamu. Nih, aku pegang. Lu siapa? Ih, kamu siapa? Nanya-nanya aku siapa? Nih, pegang kalau kamu minta duit. Udah, mau apa kamu? Yuk, inget-inget mukanya. Sama ya. Sama siapa? Lu lihat aja mukanya, kumilipnya. Ini? Gua percaya nggak percaya. Pokoknya coba sini. Pokoknya lihat mukanya ya. Mirip siapa tuh? Siapa sih pengen betul? Lu. Ini, duit lo gak seberapa. Yang banyak, gendut.
Aduh, duit gua gimana nih? Mendingan tuh kalau begini mau ke RT, fokus sih urusannya. Yuk, diem, diem. Apa yang dibawa ke PLC? Ini mengapa pantas dibawa ke PLC, pantas ke rumah sakit jiwa. Wah, wah, ini gimana, Wak? Kok jadi gila sih, Piro? Ya, emang gua mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Coba dijepang, kok dikasihkan duitnya, bukan itu duit gua tuh. Itu bawa duit, sampah. Macam dua lagi. Tiba-tiba tinggal di rumah ya. Aduh, gila, yuk. Oh. Aduh. Terus lu. Gua urusan begini mah gua. Nih. Aduh. Gua enggak mau tanggung jawab ah. Yo mendingin duduk. Duduk. Yuk. Yuk. Sepatunya. Aduh, ayo mana bau lu tangan ini tangan gua tuh. Ya tolong gila lu. Ih, gigi gua kecil lu. Waduh, untung ini gak dibawa sama dia. Aku kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat penonton setia Asal Radio yang udah punya nonton, yang udah punya menonton di kafe di channel Asal Radio. Yo, makasih banyak ya yang udah support, yang udah subscribe, yang udah like, yang komen. Makasih banyak. Tetap semangat. Terima kasih. Ini KBB ya. KBB. Budul buntung. Jangan lupa. Gila dia jalan gila. Kalau lu mau rumah lah. Habis dia mau gua. Bau nyamunyak mau mau gua. Banyak-banyak nyamuk lu. Hei. Kodian gitu ini yang kodian. Kau kan takut, kan si Kino. Iya. Entar dia soalnya lewat sini. Dua, satu. Bagus. Cut. Cut. Ini gak kedengeran jawabannya. Lo harta lu yang sampai itu lo nonton ya Ron in action. Rolling in. Action. Udah ya. Udah belasak yang jalan kaya. Aku pamit dulu. Tahu gendut. Kan. Lu batangan. Lu mas batangan lu. Lu rumah di kampung ya. Rolling in. Action. Menghibur hati.